Radio Mitra Berdakwah dan Solawat, Win Wali Songo Semarang, 107.8 MBS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Bagaimana nih kabarnya hari ini Mitra MBS? Baik? Sehat? Andin gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri El, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi bersama Laila dan Andini di sini dalam program acara Flashback. Dan kali ini kita akan membahas salah satu lagu kenangan yang selalu membekas di hati. Wah, lagu apa tuh, El? Lagunya Stinky, Mungkinkah? Wah, Stinky. Aku nih punya banyak banget kenangan sama lagu itu. Kalau boleh tahu, kenangan apa tuh, Din? Jadi, dulu waktu lagu ini awal rilis itu kan tahun 1997. Nah, aku aja tuh belum lahir. Kamu juga pasti belum lahir kan, El? Ayo jujur. Ya iya sih, benar juga. Iya kan? Jadi, lagu Mungkinkah ini dirilis pada tahun 1997 oleh band terbaik Indonesia pada saat itu, yaitu band Stinky. Coba deh El, kamu sebutin satu persatu siapa aja nih anggota band Stinky ini. Ayo, tahu nggak? Ah, itu mah gampang banget. Ada Andre Taulani di vokal, Edi Suryo Triputrianto di drummer, Ndak Surahman Hartono gitar, sama Irwan Batara di bass. Wah, betul banget. Tapi El, ngomong-ngomong tentang kenangan, aku emang punya kenangan sama lagu ini sih. Jadi, dulu itu kan teknologi belum secanggih sekarang nih ya. Dulu tuh kayak kita dapat informasi gitu kan, kayak dari radio gitu kan. Informasi, terus kayak request lagu, titip-titip salam ke doi gitu kan pakai radio. Nah, terus tuh pas lagi enak-enaknya gitu kan dengerin radio, terus udah masuk sesi request lagu sama salam-salam gitu kan. Nah, terus tuh kayak lagi dengerin lagunya, loh kok ini kok nadanya enak banget, terus sama liriknya kok kayaknya gampang banget gitu kan. Nah, habis itu pas sesinya itu udah selesai, dari situlah aku mencari tahu tentang lagu itu. Aku tanya-tanya tuh serumah sampai ke tetangga. Dari orang tuaku kutanyain, ke saudaraku kutanyain, sampai nih mbahku juga kutanyain juga loh. Habis itu, pas aku udah tahu lagunya, udah mayan apal sama liriknya, sama nadanya gitu, ku nyanyiin deh tuh lagunya sepanjang jalan. Wah, keren-keren. Aku juga punya kenangan sama lagu ini, Din. Jadi dulu pas zaman SMP, ada mata pelajaran seni budaya kan. Di situ kita disuruh nyanyi sama guru seniku, suruh nyanyi lagu yang mudah, terus disaranin pakai lagu ini Setinggi Mungkinkah karena mudah dihafal juga. Jadi kangen guru SMP nih aku. Wah, luar biasa. Nah, tapi walau lagu Mungkinkah ini terlihat lagu yang sudah lama banget,
Lagu ini tuh juga banyak loh di cover sama penyanyi-penyanyi muda. Nih ya, di antaranya tuh ada Tami Aulia, Sasa Tasya, Willy Angga Winata, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Iya Din, bener banget. Yaudah yuk kita puterin lagunya buat mengenang kenangan kita, kenangan para mitra MBS juga. Apalagi lagu ini enak banget loh didengerin pas segala musim, musim hujan, syahdu-syahdunya gerimis, musim panas pun tetap asik lagunya tuh. Air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Oh, 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 oh
lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Mitra MBS, jadi itu tadi pembahasan kita tentang lagu Mungkinkah yang dinyanyikan oleh grup band Stinky. Semoga cukup mengenang masa-masa indah kita di masa lalu ya. Saya Andini dan rekan saya Laila pamit undur diri. Sampai bertemu di program Flashback dengan topik yang lain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.